saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Pakar gestur dan mikroekspresi menyoroti statement dari Putri Chandrawati saat pertama kali muncul ke hadapan publik. Kala itu Putri Chandrawati sempat mengeluarkan statement bahwa ia tulus mencintai sang suami Verdi Sambo. Namun dari analisa pakar gestur dan mikroekspresi, Putri Chandrawati justru menunjukkan gestur gelengan kepala. Pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari mengatakan ada beberapa hal yang tak lazim ditunjukkan Putri dalam kedatangannya ke Makobrimob seusai Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka. Ketidakwajaran pertama adalah karena Putri Chandrawati menyebut dirinya Putri saat seluruh masyarakat bahkan sudah tahu dirinya adalah Putri, istri dari Verdi Sambo. Dalam statementnya, Putri juga diakui Monica menunjukkan ekspresi ketakutan dengan perubahan emosi yang begitu cepat. Ketidakwajaran lain yakni saat Putri menyampaikan rasa cinta tulusnya pada Verdi Sambo. Saat itu Monica menyoroti ucapan verbal Putri yang tak sinkron dengan gestur yang ditunjukkannya. Saat mengucapkan tulus mencintai Verdi Sambo dengan sangat halus, Putri Chandrawati justru menunjukkan gestur gelengan kepala. Hal ini diakui Monica menjadi tidak sinkron antara ucapan verbal dan nonverbal yang dilakukan. Kemunculan Putri di Makobrimob diketahui menjadi satu-satunya kemunculan istri Verdi Sambo tersebut yang bisa terekam kamera. Seusai menjadi tersangka, Putri tak pernah lagi menunjukkan dirinya ke hadapan publik. Bahkan saat menjalani pemeriksaan pada Jumat 26 Agustus kemarin, ia tampak kucing-kucingan dengan media yang hendak meliput. Putri yang kini ditetapkan menjadi tersangka datang dan pulang melewati jalur khusus, sehingga tak ada media yang bisa meliputnya. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Bapak, untuk anak keberapa, Pak? Bapak, untuk anak keberapa, Pak?